warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya berada di kawasan Gresik ya, di kawasan Cermi, Kecamatan Cermi, di kandang bebek milik Pak Mandi ini teman-teman. Alhamdulillah hari ini kirim 3 box teman-teman. Nah, ini untuk kondisi bebek yang sudah saya kirim. Nah, ini postur-postur bibit jumbuan ya, bibit jumbuan yang saya pakai. Nah, seperti ini teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah kita lakukan proses pembasahan teman-teman, karena saya datang memang perjalanan saya memang sedikit siang teman-teman, karena harus menyelesaikan di rumah dulu ya, di kandang indukan, juga di kandang bebek petelur saya ya. Jadi setiap saya berangkat pasti jam 9:30, jam 9. Nah, sampai sini tadi jam 12 siang. Kondisi panas, saya lakukan proses pembasahan agar aman dari kaki kering teman-teman. Nah, bebek juga segar, langsung bisa minum, langsung makan. Nah, ini di kandang Mak Mandi ini alhamdulillah ya, kandang tumpang sari teman-teman. Kandang bebek pedaging, juga ikan patin di bawah. Alhamdulillah, jadi dapat dua keuntungan ya, jadi ternak bebek juga ternak ikan patin teman-teman. Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Nah, di video saya yang kemarin sudah saya bahas ilmu baru perihal kehangatan kandang di atas tambak lah ya, kandang di atas kolam teman-teman. Jadi menggunakan LPG, juga menggunakan penghangat agar bibit ini tetap hangat saat angin dari bawah ini naik ya, karena kandang panggung teman-teman. Kandangnya sangat luas. Nah, ini bisa menampung 2000 ekor ini teman-teman. Alhamdulillah, ini kemarin habis panen, dan ini nanti datang 600 ekor. Ini datang punya saya 300, dibagi menjadi 2 teman-teman ya. Ini yang umur 20. Nah, ini nanti 10 hari lagi datang teman-teman. Nah, untuk kandangnya sirkulasi udara sangat bagus, angin bisa keluar masuk teman-teman, dari bawah juga kalau siang tidak panas sekali. Ini jadi teman-teman yang punya kolam ya, agendakan seperti ini mantap teman-teman. Ternyata tidak hanya lele ya, yang kemarin itu ada lele, sekarang ternyata ikan patin juga bagus ternyata ya. Nah, ini jadi bebek ini tetap kering. Nah ini kemarin dari lokalan juga, cuma bukan bibit saya teman-teman. Jadi seperti ini umur 20. Untuk kandang juga tidak basah, di tempat minum air langsung turun. Mantap sekali, bisa mendapatkan 2 laba sekaligus lah, dari bebek pedaging dan juga ternak ikan teman-teman. Oke, sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Jika minat bibit jumbo spek 17 dari saya, dari tetesan dan indukan sendiri, insya Allah ada, bisa teman-teman kontak langsung di nomor WA saya ya teman-teman ya. Kalau memang terjangkau bisa saya kirim langsung, bayar di tempat ya teman-teman. Jadi untuk luar kota saya memiliki SOP sendiri, jadi bisa diobrolkan di WhatsApp teman-teman ya. Nah, ini untuk postur tubuhnya. Nah, ini bebek jumbo saya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.